Ono kidung rumeksa ing wengi, teko hayu luput ing lara, luput ing pilai kabeh. Teman-teman, namaku Nazif Abrar Al-Farisi. Aku kelas 5 di SD Unggulan Aisyah, Bantul. Rumahku berada di Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Udah selesai tajuknya, Ma? Udah, Ma. Ma, aku boleh nggak punya cita-cita jadi presiden? Boleh banget. Untuk mewujudkan cita-cita Nazif, mulai dari sekarang Nazif harus rajin belajar, berpikiran terbuka, mempelajari hal-hal baru, bahkan adat dan budaya dari luar negeri juga bisa dipelajari, asalkan Nazif enggak meninggalkan budaya dari kita sendiri. Oh, kayak aku ikut lomba cerkak kemarin itu ya, Ma? Betul sekali. Masyarakat Desa Tambahagung kono rasa kakeluargan lan semangat gotong royonge gede. Mergo saka kuwi, alhamdulillah ya, Ma, dapat juara satu lomba baca cerkaknya. Iya, Nak. Mama bangga sekali. Dengan itu Nazif sudah ikut melestarikan budaya Jawa. Selain itu, sebagai seorang pelajar, Nazif juga harus selalu memupuk rasa nasionalisme. Oh, kayak waktu aku ikut lomba aku pelajar Pancasila itu ya, Ma. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Lalu bagaimana kita sebagai pelajar? Apakah kita bisa membantu negara? Iya, kita bisa. Tapi aku belum juara, Ma. Gak apa-apa, Nak. Justru dengan itu Nazif belajar untuk tetap semangat, tidak mudah putus asa, dan selalu mencoba hal yang baru. Aku tahu, Ma. Waktu aku ikut lomba puisi bahasa Inggris itu kan. Back then, about bamboo spears, about fighting spirit. Mama senang sekali. Kemarin Nazif sudah bisa juara satu lomba baca puisi bahasa Inggris. Tapi biarpun nanti kakak sudah pinter belajar bahasa Inggrisnya, tapi tetap harus cinta tanah air, cinta produk-produk Indonesia. Sepedaku, Ma! Kan sepedaku sepeda buatan Indonesia. Iya ya. Wah, jadi pengen naik sepeda, Ma. Tapi sekarang tidur dulu, ini masih malam. Naik sepedanya besok ya. Oke. Dari bahasa Arab apum artinya minta maaf, maka pokong suka makan apem itu karena maknanya bagus. Kalau aku suka makan pempek kong dari Palembang. Cucu gak apa-apa, cucu suka pempek Palembang. Sebagai anak yang berkebinekaan global, sudah menjadi tugas kita untuk menjaga ragam budaya, termasuk salah satunya adalah kuliner, cucu. Yif, sekecil apapun itu, persembahkanlah
yang terbaik untuk negaramu. No ya, Le? Oke, Kokong Mbak Ibu. Siap! Teman-teman, tidak harus menunggu bisa berbuat hal yang besar. Sekecil apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk negeri kita, Indonesia. Sebagai pelajar, kita harus memiliki karakter berkebinekaan global. Tanpa menghapus jati diri, tapi kita tetap mengikuti era globalisasi. Sebaik semangatku, sekuat kemauanku, aku akan persembahkan untuk negeriku.